Saudara, seorang warga Kabupaten Jeneponto tewas setelah kalah duel menggunakan senjata tajam. Sedangkan satu lainnya kritis di rumah sakit. Keduanya cekcok dan berkelahi setelah minum miras. Perkelahian keduanya pun sempat terekam dan viral di media sosial. Kami harus mengaburkan gambar karena terdapat unsur kekerasan dan kengerian. Video amatir duel dua orang pria menggunakan senjata tajam terjadi di Desa 7, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Seorang warga Kabupaten Jeneponto tewas setelah kalah duel menggunakan senjata tajam, sedangkan satu lainnya kritis di rumah sakit. Kapolsek Bangkala mengatakan, kejadian ini bermula saat keduanya melakukan pesta miras dan berujung saling ejek antar keduanya. Tak terima saling ejek, keduanya berkelahi menggunakan senjata tajam. Awalnya itu mereka sama-sama minum ya, di tempat yang memang dia sering tempati. Kemudian di tempat itu terjadi adu mulut ya, antara korban dan sampai selanjutnya terduga pelaku yang sudah kita amankan itu memukul satu kali ke arah muka korban lagi santai. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Bangkala, sedangkan satu orang yang sedang kritis dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ardiansah, Kompas TV, Jeneponto, Sulawesi Selatan.